Mas Timpel istilahnya di Sumatera Barat ada kiai, walaupun bapak itu punya pesantren. Ada lah. Alhamdulillah. Pokoknya wah kisah saya itu ngeri. Nah itu apa? Termasuk apa itu? Itulah perjalanan itu Mas Timpel. Iya. Alhamdulillah lah. Disadarkan ya di saat kita tidak terlalu jauh melangkah yang jelek. Tapi gini Pak, memang ketika saya mengalami hal seperti itu, ujian demi ujian, hinaan, cobaan, itu semuanya. Bahkan harta benda saya hancur keseluruhan. Bahkan orang lain memfitnah saya, mencaci saya. Sampai-sampai anak istri saya itu meninggalkan saya. Sampai sekarang pun dipaksa putus dengan mereka. Biar aja orang menyulit. Iya. Dan itu sekarang saya sudah menyatus ganti status Pak. Yang dulunya kawin sekarang sudah enggak. Karena apa? Memang mertua selama sini saya sini sama benci sampai ke proses perceraian pun saya di itu diakali lah secara Jawa nih. Ya Bu sih. Seharusnya saya mendapat surat ini enggak sampai ke tangan saya. Tapi ini loh. Itu rencana Allah. Iya. Sebab sampai anak pun tuh membenci saya. Canola nanti kalau udah besar dia akan mengerti. Iya. Padahal cewek anak saya. Tergantung nanti kalau didian carong ibunya itu bagus ke bidang agamanya insyaallah dia akan paham. Iya. Memang Allah itu punya rencana. Mungkin kalau mencoba ujian dan cobaan itu entah mungkin saya juga punya ujian dan cobaan. Iya. Kalau begini, kalau kita berusaha untuk berjalan di jalan Allah, itu ujian enggak ringan memang. Wah. Iya, berat. Cuma keyakinan dan ketenangan hati ini aja yang buat kita itu senyum-senyum. Tapi apa orang tahu dalamnya? Enggak tahu. Alhamdulillah lah itu. Pokoknya ya, wah lain dari yang lain. Bahkan di sini, saya itu di rumah punya kitab. Kitab itu ya sama, sama saya, nama saya juga. Kitabnya tuh tetap namanya warnanya hijau Pak. Itu kita dalamnya kitab kuning. Cuman karena saya bodoh, saya nggak tahu, nggak bisa membaca apa? Oh, Arab Gundul. Arab Gundul. Itu, saya nggak bisa mengartikan. Itu namanya kitab Anawadir juga. Nama kitab sama-sama saya, nama saya sama dengan nama kitab. Emang ketika waktu itu, saya tuh akan kayak mimpi, Pak. Iki wis mancing ini kitabmu kok subuh. Nah, saya bingung, ini ngimpi apa? Kok sampai ono wong mimpi koyo ngene, setan apa-apa. Nah, akhirnya bergegas aku ganti pakaian golek kitab kuwi. Ternyata kitab Anawadir itu ada di Purworejo itu udah hampir 200 tahun, enggak ada yang beli. Tuh. Ketika saya tanya sama penjual, "Pak, saya cari kitab Anawadir ada?" "Ada, Mas. Gini. Ini kitab tuh di Purworejo dari Mbah Buyut saya sampai bapak saya hingga bapak saya meninggal sampai terganti dengan saya yang jual. Itu enggak ada yang beli." "Kenapa tiba-tiba kok sampean kok tanya kitab itu? Ada apa?" Nah, bilang gitu. "Ya udah, harganya berapa?" "18.000." Terus akhirnya saya kasih 20.000, cuman di dalam duit itu saya kasih KTP saya. Udah gitu. Bilangnya bakul kitab, "Wah, iki, Mas. Sampean bojo-bojone wong. Jenengmu padha karo kitab. Kitab kuwi iki padha karo jenengmu. Iki jerone isine ya tentangmu." Tuh, bilangnya bakul kitab. Saya masih kurang yakin dengan obrolan dari bakul kitab itu sehingga akhirnya saya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz siapa namanya ya? Munawar Damanhuri. Beliau putra dari Bapak Kiai Mbak Damanhuri almarhum, Kiai Haji. Ya, Kiai Haji yang mau dulu tahu. Begini, saya, Mas, pertama silaturahim, yang kedua, saya mau bertanya tentang ini. Ini kitab, itu apa isinya? Dilihat, wah, ini kitab itu main-main, ini kitab suka Mekah, bilangnya gitu. Iya. Ini berarti ulama-ulama Mekah yang buka. Iya.